Embek-embek iwaknya sudah matang, embek-embek atau berkecak sama aja ya teman-teman ya. Sudah tak kasih kemangi. Kalau mau diangkat ya, naruhnya ya, jangan pas pertama. Nanti hancur, nanti terlalu hancur ininya, kemanginya. Oh, ngambil, tak taruh sini ya, buat dimakan. Toppingnya. Terus kuahnya, tak taruh atasnya. Mantap teman-teman. Oke, kita makan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Pagi ini aku mau bikin sarapan, bikin menu ikan bekecek atau kalau bisa aku mbek-mbek iwak mujair. Oke, aku mau masak dulu. Nah, ini ikannya tak goreng dulu ya, teman-teman ya. Biar kering, tak goreng dulu. Lain sisanya tak goreng lagi ya teman-teman. Ini kalau biar nggak mencolot-mencolot, ikannya kalau digoreng dikasih tepung kanji ya teman-teman, ditaburin biar ini nggak gedos-gedos. Minyaknya dikasih mulai. Iwak ya teman-teman. Aku gorengnya pakai air minyak bekas tadi, bekas goreng ikannya ya. Taruh dulu minyak ini. Tadi aku udah blender bumbunya tak chopper tadi. Gak terlalu lembut. Gak terlalu halus kalau dipakai chopper ini. Blender aku rusak, jadi harus pakai chopper. Kecilin minyaknya, apinya kecil kalau buat numis bumbu biar nggak gosong. Aku kasih serai sama lengkuas, tak taruh. Tak tambahin air. Tak masukin ikannya, ikan mujair ini ya. Sudah, tak kasih garam, garamnya sudah habis-habisan ini ya, tinggal sedikit. Tak tambahin kaldu kotak ini ya. Terus aku
nasi tomat tak potong 4 ya. 4 apa 8? 8 lah. Biar segar tak kasih tomat. Tambahin tomat. Terus tak kasih santan. Aku pakainya santan kara karena tadi lupa beli santan yang instan ya. Biasanya aku pakai yang enggak instan. Aduh, jatuh. Enak nih teman-teman. Ya, seperti ini. Dekatnya kayak gini ya teman-teman ya. Kayak gini ya teman-teman. Ini belum tak cobain ya. Garamnya kurang apa enggak. Mengkong. Oke. Tak tambahin cabai rawit ya teman-teman. Karena nanti dimakan sama anak juga, jadi aku tambahin rawit yang gelondongan biar enggak pedes kuahnya. Terakhir tak tambahin daun bawang sama kemangi. Aduk lagi. Naruhnya kalau mau matang ya teman-teman ya. Naruh ininya. Kemangi sana ini. Wah. Embek-embek iwaknya sudah matang. Embek-embek atau berkecek sama aja ya teman-teman ya. Aduh, udah tak kasih kemangi. Kalau mau diangkat ya naruhnya ya. Jangan pas pertama. Nanti hancur, nanti terlalu hancur ininya, kemanginya. Sudah mateng, kita angkat. Aku matiin dulu apinya. Alhamdulillah sudah mateng. Aku ngambil, tak taruh sini ya, buat dimakan. Toppingnya terus kuahnya tak taruh atasnya. Mantep teman-teman. Oke, kita makan. Saatnya makan. Nasinya masih mowoh-mowoh, ikannya sudah matang. Tak ambil. Mana buntutnya, mana tadi? Buntut, di buntutnya. Nih, ini. Pakai cabenya sama kuahnya. Tadi bikin es melon. Minum dulu sebentar, minum. Enggak manis biarin. Aku sukanya enggak terlalu manis. Sebentar, minum.
Mari makan. Karena teman-teman. Enak banget teman-teman. Coba teman-teman di rumah. Rasanya luar biasa. Iya. Cabenya. Uangnya tambahin. Aku punya asam lambung ya teman-teman, jadi makan cabenya nggak banyak-banyak, nggak kuat, panas dadanya. Daripada kambuh, mending dihindarin. Kan. Enak. Aduh, tusuk. Mantul. Maria mau. Suapin ya. Enak tau. Apa? Sabar. Enak. Suami belum pulang. Jadi katanya mau nengokin temennya yang kena PHK. Biasanya jam segini udah pulang. Ini aku tadi pakai ikan mujair, pengen ikan nila kosong, jadi aku pakai mujair lah. Kalau ikan mas aku nggak terlalu suka teman-teman, jadi tadi aku ganti ikan mujair, ikan nilanya nggak ada. Kuahnya enak banget, nambah kuah. Enak buahnya. Laper banget, jam 9:30 baru sarapan. Mata. Apa itu? Kaca, iya.
Buahnya enak. Selesai teman-teman. Alhamdulillah. Habis tak tersisa tinggal tulang-tulangnya. Minum dulu. Alhamdulillah selesai. Oke. Sekian dulu video aku ya teman-teman. Terima kasih yang sudah mengikuti vlog aku dari awal sampai dari masak tadi sampai aku makan. Aku ucapin banyak-banyak terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa like, comment, and subscribe.